Assalamualaikum. Oke, so hari ini aku akan buat sedikit vlog lah pasal Sabah versus JDT. Nah, tengok bola lama ya, enggak tengok bola di stadium kan. So jarang-jarang nih kita bikin video. So ini GoPro pun sudah betul-betul habuk sudah. Jadi itulah aku bikin-bikin video. Okay. So selamat menonton. Nah, kalau boleh tekanlah like dan juga subscribe, oke? Okay? Masih ada tiket tapi punya keyakinan yang tinggi untuk masuk ke stadium. Oke, sampai. So guys, tengok guys ya. Gimana kayak parking ya guys? Paling hujung gitu ya guys. Paling hujung. Oh, tidak ada kereta. Nah. Kami lah paling last nih. Oke. Okay. Ini dia manajemen. Kok bilang anak buah kau? Jadi ada wajalan. Nah, jauh dia jalan kaki nih. Kalau cancel tiket tuh mati bah. Tarilah. Suara Baywan itu mengejar kamu di jalan. Nggak bisa, kau tuh lawan orang fit. Bisa lah. Apa? Aku yang media nih sekarang nih. Tengok guys, kayak beginilah keadaannya guys ya. Gym. Siapa baik? Dia naik moto, dalam parking boleh. Inilah guys, keadaan di Stadium Likas Sabah menentang JDT. Wan, macam mana Wan? Bagus. Petri tidak kata putus. Tidak kata putus. Kalau nak jengsi lawan. Pada yang sedih ya? Tidak boleh bawa apa-apa tu. Tidak bawa tiket RM10. Mari gua kena hujan. Tidak hujan. Ya bah, kau relax ya bah. You know, jadi macam mana dah hari ni? Berapa kosong? 3-1 lah. 3-1. Adli? Berapa 2-1. Kosong? Hah? 2-1. Siapa dua? JDT lah. Menyokong JDT. Kau lah? 2-0. Apa? JDT tatapnya Rabu itu sama.
ini sama, loh, pecuri tiket nih. Satu sama. Oke, oke, satu sama. Bro, berapa kosong? Apa jadi ti? Tetap lebih itu. Mana boleh. Coba midfield loh, gimana dong? Thank you.
begitulah guys. Sama jumpa JDT guys. Jadi Wan ada comment sikit Wan. Nomor 8 enggak? Azizan enggak pernah. Azizan Osman. Azizan Bakar. Nah, oke, nah bertemu lagi kita guys di video-video yang akan datang. Bye bye.